他是要收钱的。 Dia macam tudung ni, dia macam minta simpati pada orang lah. You want to give him money also, he's not qualified to receive money. But he's not working Jaga Kereta. Nama penuh saya Kamaruddin bin Yahya. Saya bekerja sebagai penjaga kereta. Kebanyakan yang jaga kereta di dalam satu kawasan selalunya pekan besar. Dia ini tidak digalakkan oleh pihak trafik ataupun majlis, tapi dikira kategori parking haram. Urusan jual beli barang, kita hanya jaga barang dia. Dan secara tak langsung kita jaga transport dia sekali. Carikan tempat untuk dia, mudahkan dia memunggah barang daripada kedai yang dia beli barang. Dan jaga barang yang dia beli itu supaya jangan hilang. Saya buat kerja dulu lah, tapi terpulang pada dia punya anggarannya. Kadang-kadang mungkin dia kadang-kadang tak bagi untuk nyari kita buat kerja, nyari tak bagi. Sekarang besok dia bagi, dia terpulang pada budi bicara dia. Jika anda tidak memberi, mereka kadang-kadang akan berkata yang tidak baik. Hati-hati dengan kendaraan anda, hati-hati dengan kendaraan anda. Saya sudah menghantar kubun, kenapa saya harus memberi lebih dari dia? Adakah dia kadang-kadang berkata, kenapa kita harus memberi lebih dari dia? Tapi ini adalah kebanyakan yang lebih banyak. Orang ini tidak lebih banyak. Betul? Kita membiarkan mereka lantai. Kita membiarkan mereka. Saya tidak menghantar. 'Tengok, kaki saya sini pun besi. Dengan jalan tercapek-capek, dengan mata pun tak nampak. Selabu macam kadang-kadang kita pun minta mati cepat. Macam itu pun ada satu ketika. Saya beli tadi plaster untuk klikkan kita punya gos untuk menampal kesan jahitan tadi. Lepas tu saya beli satu gulung kapas, dua bandage lah. Jadi saya beli Panadol untuk tahan sakit lah. Dah meninggal, mana seolah-olah adik-beradik saya tak suka dengan, tak terima saya kan. Mana dia seolah-olah dia tak mahu saya bertapak di rumah tu. Mana apa yang barang saya, macam kain baju saya, lagi tak ada nilai dia buang ke ataupun. Tapi saya ada yang suka pakai je lah. Mana keluarga pun dah, dia kan angkatan kita macam ni, dia seolah-olah ni dah sisik kita kan. Sebab kita hidup macam ni lah, dari makan sendiri ya. Orang kita lebih kurang kan, pasal apa semua bayar. Kita untuk mengelak muka betul, lebih baik kita mana bagi, kita terima. Yang tak bagi, kita buat tak tahu saya. Kita sempit. Orang sikap orang Islam ni, satu orang Melayu lah kira. Sama ada dia ni datang ke masalah ke ataupun tak datang masalah, ataupun dia boleh membantu ataupun tidak. Saya sudah jauh masalah hidup orang. Saya nak kejarkan masalah hidup supaya semua orang lain pun mau bahagia kan, ada kehidupan. Kita nak kejar untuk kehidupan, nak beli rumah, nak beli kereta contohnya, nak hidup macam orang lain. Memang tak upaya lah. Hanya kita nampakkan untuk supaya bila kita kadang kita macam ni lah, bila kita semayang lebih kurang, relax, kita dapat ketenangan. Itu sajalah. Lain kita tak ada harap apa lagi lah. Tak ada yang bagi kita seronok lagi.